kenapa aku mendadak berdebar-debar seperti ini ya saat di dekat dengan Bas. Rasanya benar-benar aneh. Ku masih harapkanmu. Apa yang Mas Gani lakukan itu betul-betul keterlaluan. Dia sudah mengancam keselamatan aku dan juga Safa. Dan yang paling aku gak habis pikir, Pak. Dia sempat membius aku dan juga Safa. Dia tega melakukan itu semua. Aku dan Safa sempat tidak sadarkan diri dalam waktu beberapa lama. Mas, ini gak bisa dibiarin, Mas. Keselamatan Luna sama Safa terancam lagi. Iya, ini Gandhi benar-benar keterlaluan ini. Ini kejahatan namanya ini. Tapi aku gak bisa tinggal diem, Pak. Aku harus melakukan sesuatu untuk melawan Mas Gani. Dan aku harus berusaha melindungi Safa, gimana pun caranya. Mas, aku cabut dulu ya. Oh, iya? Yeah. Pak, saya izin pergi dulu ya, Pak. Iya. Yeah. Makasih ya, Kok. Makasih ya, Kok. Sama-sama. Selamat malam, Pak Gani Pratama. Kedatangan kami untuk menangkap Bapak. Dan ini surat penangkapannya, Pak. Ini Pak Gani ditangkap karena dituduh menculik Nuna dan Safa. Gimana bisa, Pak? Mereka itu kan istri dan anaknya. Sebentar, Pak. Dan, lu tenang aja. Gua akan cari cara untuk membebas ini secepatnya. Nih, gua percaya semua. Dan membawa Andrew juga besok. Untuk ketemu sama gua. Andrew? Kenapa? Udah lu lakuin aja. It's okay. Mari, Pak. Silahkan, Pak. Kamu kan seharian ini ikutin Pak Gani. Sekarang ceritain deh sama saya. Kronologisnya tuh gimana bisa sampai kayak gini? Jadi tuh tadi siang saya sama Morgan disuruh sama Pak Gani untuk membius Luna sama Nusafa, Pak. Dan mereka mau dibawa ke private jet. Tapi yang gak taunya tiba-tiba si pengkhianat itu muncul, Pak. Menolong Luna sama Nusafa. Akhirnya semuanya berantakan, Pak. Oh. Jadi karena hal itu, Pak Gani nyuruh saya untuk nyiapin private jet karena mau bawa Nuna sama Safa ke luar negeri. Benar, Pak. Saya masih nggak paham sama pemikirannya Pak Gani. Pak Gani itu udah cerai sama Bu Nuna. Hak asuh Safa juga dia udah kalah. Tapi tetap aja, Pak Gani mikirin Safa sama Nuna. Padahal mereka itu penghambat di bisnisnya. Halo? Halo, Bas. Gani udah dibawa sama polisi.
Oke. Okay. Thank you informasinya kok. Sama-sama. Saya baru dapetin informasi, Pak. Bu. Informasi apa, Bas? Katanya Gani sekarang sudah dijemput polisi. Oh, alhamdulillah. Bagus itu. Mas Gani harus mendapatkan hukuman itu, Ma. Selama ini aku takut karena aku masih terikat dalam pernikahan. Tapi sekarang aku sama Mas Gani udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Mas Gani harus dapat hukuman. Apalagi ini udah mengancam nyawa aku dan juga Safa, Ma. Iya, Nuna. Mama setuju banget sama sikap kamu. Iya, Papa juga dukung kamu, Nun. Karena dengan begini kan Gani tahu kalau kamu itu sekarang serius. Jadi dia udah gak semena-mena lagi sama kamu, Nun. Iya, saya juga setuju, Bu Nuna. Kalau itu semua menurut saya sangat setimpal untuk Pak Gani. Lukanya sih? Oh ini. Ini lukanya Om Bas tuh gara-gara tadi yang di tempat permainan itu loh. Kamu luka, Bas? Ayo harus diobatin dulu, Bas. Nggak usah, Bu Nuna nggak apa-apa. Harus diobati, biar nggak makin parah. Iya, Bas. Nanti infeksi lagi kamu. Nggak bagus buat kesehatan. Iya, Bas. Ayo, aku obatin. Iya. Maaf ya, Bas. Nggak usah minta maaf, kok nggak apa-apa. Tahan sebentar. Mendadak berdebar-debar seperti ini ya saat tidak dekat dengan Bas. Rasanya benar-benar aneh. Ketika memandangmu sedekat ini, aku selalu tidak tega. Karena yang aku temukan hanyalah kesedihan. Kebahagiaan kamu sesungguhnya hanya kamu temukan ketika kamu masih bersamaku sebagai Dipta. Makasih ya, Mas. Ya. Yeah. Kecantikan Nuna memang tidak pernah luntur sedikitpun. Wajar kalau aku betah berada dekat-dekat dengan kamu, Nuna. Iya, Mbak Diana. Ada apa? Maaf, Bu Nuna. Bu Nuna dicari Non Safa. Sepertinya Non Safa mengantuk, jadi minta ditemani tidur. Oh iya, nanti saya ke dalam. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Saya permisi. Ya udah, Bas, itu udah aku obatin. Makasih banyak, Bu Nuna. Udah ngobatin luka saya. Ya. Jadi, aku masuk ya, Bas. Iya. Pas ya gulanya, kan? Semua pikiran kamu pas, Meta. Pak Wibowo, Bu Meta. Bas,
Maaf, mengganggu. Saya mau izin pamit pulang. Buru-buru. Makasih banyak ya, Bas. Karena selama ini kamu selalu melindungi Safa dan juga Nuna. Makasih. Iya, Bas. Lagi-lagi kamu berhasil ya. Melindungi Safa dan juga Nuna. Thank you so much. Alhamdulillah masih diberi kemampuan untuk membantu dan menolong Bu Nuna sama Non Safa, Pak. Ya, ini semua berkat Allah yang membantu saya juga untuk membantu Bu Nuna sama Non Safa. Amin. Dan sekaligus ini juga tanggung jawab saya. Iya. Ya. Ya udah kalau gitu saya permisi, saya pamit pulang. Jadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Luar biasa ya, Ta. Bas itu betul-betul peduli banget sama Safa dan juga Nuna. Ini orang gak main-main loh, Ta. Dia benar-benar gaspol banget jagain mereka. Iya kan? Iya juga ya, Mas. Apalagi sekarang Safa kelihatannya deket banget sama Bas. Padahal kan Safa itu karakternya susah deket sama orang baru. Tapi Mas lihat sendiri kan? Sekarang dikit-dikit nyariin Bas. Iya. Saya juga yakin dengan kesimpulan saya. Nggak ada orang yang berani melakukan hal ini kalau nggak didasari dengan rasa cinta lo. Iya kan? Emang menurut Mas, Mas suka sama Nuna? Loh? Ya kalau menurut saya sih begitu. Saya yakin banget lah kalau Bas itu sangat mencintai Nuna. Kalau nggak ngapain dia mati-matian jagain Nuna sama Safa. Ini orang beda banget sama pengawalkan yang lainnya loh. Dia berani mengorbankan nyawanya. Dia berani melakukan apa saja untuk menjaga Safa dan Nuna. Iya kan? Iya, Mas, benar. Alhamdulillah, Nuna beruntung banget ada laki-laki yang rela berkorban sampai sedemikian jauh. Iya. Yang rela mengorbankan apapun untuk keselamatan Nuna dan juga anaknya. Iya. Kalau aku perhatiin, justru Bas ini 1000 kali lebih baik dari Gani. Iya. Saya setuju itu.